آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Yeah.
disampaikannya wahyu Allah kepada kita, meskipun jarak antara turunnya wahyu dengan masa hidup kita saat ini begitu jauh, ribuan tahun, tetapi pesan-pesan itu sampai kepada kita melalui estafet para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para salafus sholihin, para alim, para ulama, dan salah satu dari nalar penyampai dari ajaran itu adalah apa yang kita sekarang pelajari, kita kaji di pengajian rutin akad habis maghrib ini di bidang syariah, yang semua itu sangat kita butuhkan sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan yang begitu banyak pilihan, sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa memilih mana yang diajarkan oleh Nabi, mana yang tidak diajarkan oleh Nabi, mana yang membawa kita kepada ridha Allah, dan mana yang akan membawa kita kepada murka Allah, dan seterusnya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita mengenal siapa kita, diri kita, dan siapa Tuhan kita, dan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba kepada Tuhannya. Dengan demikian, rasa terima kasih kita itu haruslah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan cara membaca sholawat dan salam kepada beliau. Bihawli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sunnahihi wa jama'ah. Dan tujuan kita bersholawat dan salam yang ketiga adalah kita yang sudah sadar siapa kita, dan kita juga mengenal siapa beliau Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan beliau, dengan segala pangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kepentingan untuk mendekat kepada beliau, merayu beliau supaya diakui sebagai umatnya, dan dari situlah kita berharap kita senantiasa mendapat syafaat beliau dalam menjalani kehidupan ini, dan terutama syafaat beliau setelah kita meninggalkan dunia ini, dan terutama besok di akhirat, di mana umat manusia akan terbagi menjadi dua, mendapat siksa dan mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan beliau beri syafaat, beliau selamatkan dari siksa, dan beliau kumpulkan dengan umat-umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatannya. Hadirin, selanjutnya marilah kita berterima kasih juga kepada para pendahulu kita, yang mana kondisi kita saat ini tidak bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita bisa duduk di majelis ini dengan keadaan yang aman, sentosa, tanpa ada ancaman, tanpa ada rasa khawatir. Kita bisa konsentrasi dalam pelajari ilmu ini, bahkan kita mendapat tempat yang sangat representatif ini tidak lain adalah karena perjuangan para pendahulu kita, terkhusus yakni Nur Firuqina Raden
segala sepak terjang dakwah beliau dengan semua teknik dan taktik dakwah beliau. Akhirnya kita hidup di alam Islam yang penuh rahmat, alam Islam yang penuh damai, alam Islam yang bisa berdampingan dengan umat-umat yang lain seperti di zaman Rasul di Madinah dulu, tanpa ada persinggungan, semuanya bisa diselesaikan dengan tangan dingin, dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang dingin, tanpa harus melakukan hal-hal yang mengorbankan jiwa manusia. Marilah itu kita syukuri keadaan tersebut dengan berterima kasih kepada para beliau pendahulu kita, terutama Raden Rahmatullah Sunan dengan berkirim hadiah Fatihah. Semoga apa yang sudah beliau lakukan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan kebaikannya, dan segala khilaf beliau diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan estafet perjuangan beliau dan melanjutkan menurunkan kepada anak cucu kita di yaumil qiyamah. Ala hadini ya qulini ya sholeha bisyafaati rasulillah hadiyatan bi jami arwahil fatimah al-fatiha. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqarruban ila Allahi ta'ala wa tawassulan bi hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa rabbihim Allah'a emanet olun.
الإسلامية والتربية الإسلامية ولجميع أرواح المؤسسين جميعا عن خلق الإسلامية خصوصا لجميع رحمة العلماء وإلى جميع أرواح من اجتمعنا هنا في الدراسة والتعليم في هذا المكان المبارك لهم البركة إياك نعبد وإياك نستعين من الشرك ونستعين من الشرك اللهم إن جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومرحبا بهم من ذرياتنا من أمنا وآبائنا وجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح المؤمنين والأبناء والمسلمين والمسلمات من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا من جميع أرواح أهل منبر خير وغيرهم غفر الله ذنوبهم ونور طريقهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولقبول حاجتنا ودعائنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان مع السلامة والعافية في سكوت قلوبنا على دين الإسلام على هذه النية وعلى كل نية صالحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله ربنا جميعا بك وبك سكتنا في رمضان sekarang kita lanjutkan kajian kita kajian ilmu syariah di bab al-jinayah kitabul jinayah kita lanjutkan di minggu kemarin kita membahas tentang diyat itu ada yang diperberat, ada yang diperingan. Diyat yang diperberat itu apa saja, yang diperingan apa saja, dan apabila tidak bisa ditemukan onta untuk membayar diyat, maka bisa diganti dengan emas ataupun perak. Emas ataupun perak. Selanjutnya adalah wadiyatul mar'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Wadiyatul mar'ati 'ala nisbi min diyatir rajul. Diyat atau hukuman denda atas pembunuhan terhadap seorang wanita itu separuh dari pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Diatnya membunuh orang laki-laki 100 onta, berarti kalau membunuh orang perempuan 50 onta. Praktisnya seperti itu. Hal ini berdasarkan riwayat yang berasal dari sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, bahwa beliau
beliau-beliau ini mengatakan tiyatul mar'ati nisfu tiyatir rajul wala mukhalifa lahum minas sahabat fasar ijma'. Ketika beliau ini mengatakan tiyatul mar'ah nisfu tiyatir rajul, sahabat yang lain tidak ada yang keberatan, sehingga hal ini disebut ijma' sahabat. Di sinilah arti dari ijma. Ada ijma sahabat, ada ijma ulama. Ini salah satu contoh dari ijma sahabat, di mana di masa Rasulullah itu tidak ada, terus di masa sahabat dengan pemahaman para sahabat ketika Rasulullah masih hidup, mereka punya pemahaman yang sama terhadap dia ketika membunuh wanita, yakni dianya separuh dari membunuh orang laki-laki. Ini namanya ijma' sahabat. Dan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma' sahabat ini bisa diambil sebagai sumber hukum yang kuat. Jadi kalau sebagian orang Islam ada yang mengatakan sumber hukum harus dari Al-Quran dan Al-Hadis saja, titik, gitu ya. Nah ini kalau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama yang pertama dan utama, selanjutnya bisa menerima sumber hukum dari ijma' dan qiyas. Itu ya, ijma' dan qiyas. Di mana ijma' ini salah satunya adalah ijma' para sahabat. Jadi kalau ada perkara yang hubungannya dengan syariah di zaman Nabi belum pernah terjadi, terus di zaman sahabat kok ada keputusan dan diterima oleh sahabat yang lain, tidak ada yang keberatan, maka itu disebut ijma' sahabat, dan itu bisa dijadikan sumber hukum. Begitu ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang merupakan hasil dari ijma' para sahabat. Tidak hanya dia ini, tidak hanya dia. Selanjutnya, wadiyatul Yahudi wan Nasor wan Nasroni tulutu diyatil muslim. Dia ketika membunuh orang Yahudi dan Nasroni, di mana mereka ini dalam pandangan Islam disebut ahli kitab, ya, orang yang memegang manut pada kitabnya Allah sebelum Al-Quran, disebut dengan ahli kitab. Maka dia dari membunuh orang Yahudi dan Nasrani ini adalah tulutu diyatil muslim, sepertiga dari dia ketika membunuh orang Islam. Apabila dia membunuh orang Islam ini 100 otak, berarti ketika membunuh orang Yahudi atau Nasrani, diatnya adalah 33 otak. Wa amal majusiyu fafihi tuluta usri diyatil muslim. Kalau membunuh orang majusi, di mana orang majusi ini bukan ahli kitab. Kenapa? Karena agama yang mereka anut bukan bersumber dari kitabnya Allah. Mereka ngarang sendiri. Di mana orang Majusi ini kan menyembah api. Api itu dianggap, diyakini oleh mereka sebagai sumber kehidupan. Kalau sekarang itu mirip dengan orang Jepang yang beragama Shinto itu ya. Mereka menyembah matahari. Matahari kan api kan? Matahari itu api, dan mereka meyakini itu sebagai sumber kehidupan, dan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi
mereka dalam bertani, salah satu untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara menambahkan api di atas tanamannya. Tapi bukan api konvensional ya, api yang sudah modern. Apa itu? Lampu. Ya, lampu itu kan api, itu sama dengan api itu lampu. Kalau nggak percaya, coba dipegang panas. Jadi diterapkan dalam kehidupan mereka. Jadi orang Majusi tidak hanya orang Iran zaman dulu. Zaman sekarang masih banyak praktek Majusi. Salah satunya orang Jepang. Mereka menyembah matahari, gitu kan? Dan mereka punya keyakinan matahari itu adalah sumber dari segala kehidupan di bumi. Dan itu mereka terapkan dalam melalui kebutuhan sehari-harinya, salah satunya dalam bidang pertanian mereka menggunakan teknologi lampu, sehingga mereka bisa bertani di dalam gedung tanpa sinar matahari. Ya. Karena mereka suka baca, suka sinau, suka mutolaah, akhirnya mereka lebih pintar daripada kita. Itu hikmah dari membaca, salah satunya otaknya lebih cerdas, sehingga pikirnya lebih banyak ide. Itu termasuk orang Majusi. Kalau yang menjadi korban pembunuhan orang Majusi, maka pelaku pembunuhannya dibiat dengan turutal usur. Biatil muslim. Apa turutal usur itu? Nah ini istilah bahasa Arab yang agak sulit dipahami orang Jawa. Coba ya, kalau diartikan sepersepuluhnya 2/3. Berapa ya? Sepersepuluhnya 2/3. Berapa? Jadi caranya begini, cara memahaminya. Karena bahasa Arab punya gaya sendiri dalam berbahasa. Jadi mereka lebih realistis, lebih berusaha untuk memudahkan berpikir. Usur itu 1/10. 1/10 itu berarti berapa? 10%, ya kan? 1/10 ini kalau dibagi 10 kan 1, 1, 1, 1, ya kan? Nah, coba ini di bagi 3 berarti berapa? 10 dibagi 3 3,3. 3,3 ini kalau 2/3 berarti 3,3 ditambah 3,3 menyisakan 3,3, ya, menyisakan 3,3. Nah, tulutan usul ini adalah 3/3, 3,3 ditambah 3,3, 2 bagian dari 3 bagian tadi, 2 bagian dari 3 bagian tadi. Bisa dimengerti? Berarti berapa persen? 6,6%. Gitu ya. Jadi dari 100 otak berarti 6,6% nya berapa? Ya, 6,5 otak. Gitu ya. 6,5 otak. Apa kalau persen? Kalau apa namanya? Persen itu kan per 100, jadi 1 sampai 100 itu. Nah, ini mudah. Apa namanya? Untuk memahami persennya itu mudah. Berarti kalau membunuh orang Majusi ini diatnya ringan. Ringan menurut orang Arab, kalau menurut kita yang berat. Apa itu? 6 ontar lebih, gitu ya. Mungkin lebihnya ini bisa ontar yang kecil-kecil gitu ya, ontar yang 1 tahun atau 2 tahun. Itu diatnya kalau seorang muslim membunuh orang
Majusi. Atau tidak hanya orang muslim, siapapun yang berada di bawah kendali hukum Islam melakukan kejahatan pembunuhan kepada orang Majusi, maka diatnya adalah 6,6% dari 100 orang tadi. Nah, itu diat menurut hukum syariah atau hukum jinayah, hukum pidana Islam. Terus kita lanjutkan, watak mulu diatun nafsi fi qatil yadaini war rijlaini wal anfi wal udunaini wal ainaini wal khufunil arba'ah. Jufun apa khufun? Jufunil arba'ah. Wal-lisani wasyafataini wadahabil kalami wadahabil basari wadahabis sam'i wadahabis sammi wadahabil akli wadahabari wal-muntayaini. Dia ketika seseorang melakukan kejahatan berupa memotong kedua tangan, maka diatnya seperti diat membunuh berapa? 100 onta. Umpama ada orang memotong dua tangan orang lain, dua bukan satu ya, dua tangan orang lain, maka diatnya hukumannya adalah membayar denda 100 onta. Memotong dua kaki, kedua kaki, kiri dan kanan, itu juga harus membayar dia 100 onta. Memotong hidung, karena hidung ini hanya satu ya, satu berarti ya. Memotong hidung diamnya sama dengan membunuh, yakni 100 onta. Memotong dua telinga diamnya 100 onta. Memotong atau menghilangkan kedua mata fungsinya sehingga keduanya buta atau bagaimana rusak keduanya, itu juga 100 onta. Terus menghilangkan kelopak mata keempat-empatnya, satu mata kan dua kelopak loh, bawah atas kiri kanan itu ya, menghilangkan semuanya kiri kanan atas bawah, itu juga 100 onta. Menghilangkan lidah, lisan ini lidah, itu juga 100 onta. Menghilangkan bibir atas bawah, itu juga 100 onta. Menghilangkan kemampuan bicara, entah itu apa, karena pita suaranya rusak dengan entah diapakan akhirnya rusak, itu diatnya juga 100 onta. Menjadikan mata buta, itu juga 100 onta. Menghilangkan kemampuan mendengar, juga 100 onta. Menghilangkan kemampuan indera penciuman, itu juga 100 onta. Ini berarti produsen apa itu COVID-19 ini banyak yang menghilangkan penciuman, kan? Menghilangkan penciuman. Berapa orang yang terkena COVID? Berarti nanti kalau di akhirat pembuat virus COVID itu yang ada hitungannya. Ini kamu menghilangkan penciuman berapa orang? Dosanya diakumulasi. Terus menghilangkan akal. Maksudnya akal ini adalah kemampuan
berpikir. Kayak Obama saja di apa itu dibikin dikeruk dari belakang ini ya, akhirnya apa owah berubah kemampuan berpikirnya karena ada pendarahan di dalam otak, salah satu otak, akhirnya ada saraf-saraf yang rusak dan lain sebagainya. Terus ini juga menghilangkan datar penis, itu juga 100 otak. Jadi hati-hati ibu-ibu yang ada kasus memotong misalnya suaminya itu dianya 100 otak ya. Harus siap bayar, kalau nggak siap nggak usah dipotong. Memang-memang. Terus menghilangkan kedua Islam dalam mengatur perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau dalam istilah internasionalnya apa? Pidana. Berat ya, berarti berat, memang berat. Sehingga ketika hal ini diterapkan benar-benar di negara yang menggunakan hukum Islam, kejahatan-kejahatan ini akan lebih bisa ditekan. Kejahatan yang gampang orangnya, orang tidak akan sembrono dengan melakukan kejahatan kriminal atau pidana karena hukumannya miliaran, 5 miliar. 5 miliar. Selanjutnya wafil mu'udhi khabi wassini khomsun minal ibu. Sedangkan untuk perbuatan kriminal yang berupa melukai sampai terlihat belum tulangnya atau sampai giginya lepas. Giginya lepas ini ya. Kalau kita orang Jawa dia kebiasa, ya kan? Ketika bentrok anteman-anteman salah satunya lepas giginya dia kebiasa ya. Enggak ada tuntutan kriminal padahal dalam hukum Islam. Apa hukumannya? Khamsatun minal ibil, harus membayar 5 onta. 5 onta. Membayarnya ini kepada siapa? Apa kepada negara? Bukan kepada si korban, ya, bukan kepada negara, tapi kepada si korban. Kalau di negara kita, karena yang dipakai itu kebanyakan tidak seluruhnya hukum warisan penjajah, sehingga banyak hukuman itu yang sifatnya tidak membuat jera pelaku, karena terlalu ringan. Ya, terlalu ringan. Kayak tadi itu penganiayaan seperti itu sampai lepas giginya, kira-kira hukumannya apa? 5 bulan penjara. Ya, 5 bulan penjara. Kira-kira saya belum tahu persis. Ya, hanya saya samakan dengan hukuman-hukuman yang ringan lainnya, kayak nyolong gorengan itu kan 5 bulan penjara. Ya. Jadi kalau ada orang yang dilaporkan karena mencuri gorengan, gorengan yang harga 1.000-2.000 itu 5 bulan penjara itu hukumannya. Buang sampah sembarangan 5 bulan penjara hukumannya. Ya. Nah itu di penjara di sana dikasih makan gratis, ya kan? Hanya saja WC-nya jadi satu dengan tempat tidur itu aja. Sehingga hal itu tidak membuat jera dan korbannya tidak mendapat apa-apa. Nah, itu perbandingan.
sepintas antara hukum positif di negara kita dengan hukum syariat Islam. Seperti itu jauhnya. Ya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri perjumpaan kita. Ini mungkin pertemuan terakhir ya, karena habis ini minggu depan ada call, dan minggu depannya lagi sudah mengenal ya, mendekati puasa. Mudah-mudahan kita bisa, masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah hilang dalam hal materi maupun peraturan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam menjalani ibadah puasa dan diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan di akhir